Belum menikmati hasil curiannya, FR, pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor pada Sabtu 20 Juni 2021, dibekuk Satuan Reskrim Polsek Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Pelaku merupakan warga Melinting, Lampung Timur ini terpaksa diberikan tindakan tegas di lutut kaki kiri lantaran melawan saat hendak diamankan. FR bersama rekannya yang masih dalam pengejaran petugas mencuri satu unit sepeda motor di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai pada 15 Juni 2021. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban dan sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Betul, telah mengamankan satu orang pelaku curanmor inisial FR. Berdasarkan hasil lidik kejadian 4 hari yang lewat, tepatnya tanggal 15 Juni 2021. Barang bukti yang berhasil kita amankan ada dua unit sepeda motor, yang satu sepeda motor Beat milik korban berhasil kita amankan. Untuk barang bukti yang kedua adalah salah satu motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melaksanakan kegiatan berhasil juga kita amankan. Atas perbuatan dia, pelaku kini meringkuk di dalam sel tahanan dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Syamsuddin melaporkan.